Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika. وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم هداية للصواب أما بعد الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه وأمهاته إلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين العلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا إلى صاحب الكتاب بلوغ المرام إلى شارحه الإمام ابن حجر العسقلاني أن الله يتغشى برحمة المغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة هدية لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين. وعن ابن عباس دندري سيد عبد الله بن عباس رضي مدمدان مرضي سياب الله الله anhuma dari keduanya. Kalau nama sahabat Nabi disebutkan, kemudian disebutkan di belakangnya radhiyallahu anhu, itu berarti yang menjadi sahabat hanya yang disebutkan namanya. Kalau radhiyallahu anhuma berarti nama sahabat dan ayahnya juga seorang sahabat. Jadi ini Ibni Abbas, Sayyidina Abdullah sahabat, Abbasnya juga sahabat. Anhuma dari keduanya, annan nabiyya sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi? Itu qala bersabda siapa Nabi? Filadhi di dalam orang sakota yang jatuh siapa aladhi an rahilatihi dari kendaraannya aladhi pamata maka mati siapa alladhi. Jadi orang yang jatuh dari kendaraan ini adalah orang yang sedang berada di Arafah. Orang yang sedang melaksanakan wukuf. Akan tetapi wukufnya di atas kendaraannya. Kalau zaman dulu di atas ontanya. Dan ada terjadi satu atau hal yang lain, orang tersebut jatuh dari kendaraan yang dia gunakan untuk wukuf itu. Sehingga ketika dia jatuh, mati. Sababiah jatuhnya menjadi mati. Kemudian Rasulullah SAW perintah irsiluhu. Mandikanlah oleh kalian akan
Alladzi aghsiluhu, mandikanlah oleh kalian akan alladzi bima'in, dengan air. Bima'in dengan air, wasidrin dan daun sidara. Daun yang mengandung pelicin seperti sabun. Mungkin sebagai penggantinya sekarang adalah sabun. Wa kafinuhu, dan kafanilah oleh kalian akan alladhi. Wa kafinuhu, dan kafanilah oleh kalian akan alladhi. Fi thawbaini, di dalam dua pakaian. Maksudnya dua helai. Mutafakun, disepakati alaihi atas hadis. Hadis ini memberikan kepada kita tentang beberapa hal. Mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal. Yang pertama tentang kewajiban untuk memandikan dan mengkafani mayit. Jadi ada namanya tajhiz. Tajhiz atau memulasarai mayit itu ada empat. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Kalau dalam Al-Qur'an, umma amatahu fa aqbarah. Kemudian kalau meninggal dikubur. Ighsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah oleh kalian dengan air dan daun sidr. Satu, di sini ada perintah untuk memandikan mayit. Yang kedua, air yang digunakan itu adalah air wasidrin. Bima'in wasidrin ini yang kemudian memunculkan perbedaan pendapat atau perdebatan di antara para ulama. Sehingga muncul dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwa memandikan mayit itu bukan dalam rangka mensucikan, tapi dalam rangka membersihkan. Kenapa ada pendapat yang menyampaikan demikian? Karena perintah memandikannya mayit dalam hadis ini adalah bima'in wasidrin. Huruf atofnya menggunakan wawu. Jadi disimpulkan seolah-olah ada perintah memandikan mayit itu dengan air yang dicampur oleh daun sidr. Ketika air dicampur dengan benda lain yang suci, maka hukum air itu menjadi musta'mal. Maka air musta'mal itu kan ada dua. Satu, air yang bekas dipakai. Dua, air yang bercampur dengan benda suci lain. Satu, kalau dalam istilah bahasa fikihnya, kulluma ustu'mila fima labudda minhu. Yang kedua, kulluma khalatahu minat tahirat. Air yang bercampur dengan benda-benda suci. Hukumnya musta'mal, maka ketika air itu musta'mal, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sehingga adanya lafadz bima'in wasidrin, itu muncul pendapat para ulama, tujuan utama memandikan mayit bukan untuk mensucikan, akan tetapi untuk membersihkan. Nah, pendapat ini adalah pendapat yang dipegang dalam mazhab Malikiyah. Dalam mazhabnya Imam Malik bin Anas.
Kemudian pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang diambil oleh jumhurul madhahib. Umumnya madhab yang lain. Apa itu? Bahwa perintah memandikan mayit itu tujuannya tidak hanya sekedar tanzif atau membersihkan, akan tetapi tathir, yaitu mensucikan kehadasnya mayit. Kok bisa menyimpulkan demikian? Karena perintah memandikan mayit dengan air dan daun sidr itu terjadi pada basuhan awal. Setelah terjadinya basuhan awal, maka diwajibkan atau dianjurkan untuk membasuh berikutnya dengan air yang bersih. Waqala al-Qurtubi yuj'alu sidru fi ma'in thumma yukhadhadu ila an takhruja rahutuhu wa yudallaku bihi jasadul mayyit. Menurut Imam Tabrak, ulama Imam Qurtubi mengatakan bahwa air sidr itu digunakan untuk menyiram mayit, kemudian dikosok-kosok, kemudian dikeluarkan kotorannya dari mayit, hal-hal yang sekiranya nempel pada badannya mayit, kemudian diusap-usap, setelah itu baru disiram dengan air yang bersih, air yang murni atau disebut dengan thumma yusabbu alaihi al-ma'ul qarah, air murni. Ya. Pendapat yang lain juga menyebutkan yang mendukung tentang hal ini bahwa daun sidr itu tidak dicampur dengan air, tapi beda posisinya. Sedangkan yang berpedoman pada air itu dicampur dan mengatakan bahwa memandikan mayit tujuannya untuk membersihkan, itu adalah Imam Malik bin Anas. Wa tamassaka bidhahiril hadith ba'dul malikiyah faqal ghuslul mayyiti innama huwa litanzif. Yang berpegang teguh dengan hadis ini secara zahir adalah tidak seluruh mazhab Imam Maliki juga, tapi sebagian ulama mazhab Maliki berpedoman bahwa memandikan mayit itu untuk kebersihan, bukan kesucian. Jadi hadis ini, perintah yang pertama yang terkandung di dalamnya adalah perintah memandikan mayit. Yang kedua, perintah untuk mengkafani mayit. Karena orang ini sedang dalam keadaan berihram, maka hanya dikafani bithaubaini dengan dua helai kain yang digunakan untuk berihram. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram itu seperti orang yang mati syahid. Dikafani dengan pakaian yang digunakan. Orang itu kalau syahid dimakamkan dengan kain kafan, pakaian yang dia pakai dalam perang sebagai saksi. Orang kalau mati dalam keadaan ihram, maka kain kafannya adalah yang digunakan untuk beli ihram itu sendiri. Fi thawbaihi alladhaini ahrama fihima. Dikafani dengan dua helai kain yang dia gunakan untuk ihram. Ya. Wa annahu la yukfanu bil mukhir. Bahkan orang yang berihram itu tidak boleh dikafani dengan pakaian yang berjahit. Kenapa? Karena dia adalah baqiyan ala ihramih. Orang yang sedang dalam keadaan berihram dan wafat, maka dia menghadap Allah dalam keadaan ihram. Yub'atsu mulabbiyan. Nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertalbiyah. Wa an Aisyah, dan dari Siti Aisyah. Wa an Aisyah, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anha, dari Siti Aisyah. Qalat, berkata siapa Aisyah,
Qalat berkata siapa Aisyah. Lama aradu ketika hendak menginginkan siapa mereka. Para sahabat. Ghusla Rasulillah ia akan memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Nabi wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat hari Senin, baru kemudian beliau itu ditajhiz, mulai dimandikan dan seterusnya itu pada hari Rabu kemudian. Kenapa? Karena masih banyaknya para sahabat yang belum kuat untuk melihat situasi ini. Memang cobaan yang terberat dalam sejarah kehidupan Islam ini ada, wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu berkata siapa mereka? Wallahi demi Allah. Manadri tidak tahu siapa kami, nujari itu melepaskan siapa kami. Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama nujari itu sebagaimana melepaskan siapa kami. Kama nujari itu sebagaimana melepaskan siapa kami. Mautana akan orang-orang mati kami. Mautana akan orang-orang mati kami. Amla atau tidak. Ketika orang-orang hendak mengurus jenazahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya masih bingung, apakah kami mengurusnya sama dengan cara mengurus mayit kami atau tidak. Ya. Falamma ikhtalafu, ketika para sahabat ini dalam kondisi berselisih, bingung bagaimana mengurus jasadnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul suara dari arah rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak ada wujudnya, hanya suara saja. Ya. Falamma ikhtalafu alqallahu alaihim annau, ketika mereka sedang berselisih bagaimana cara mengurus jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tanamkan kepada mereka rasa ngantuk. Atta ma minhum min ahadin illa wadaqnuhu fi sadrih. Ketika mereka terkantuk, kemudian tidak ada seorang pun yang kemudian akhirnya sadar. Tumma kallamahum mukallimun min nahiyatil bait la yadruna man hu. Kemudian muncul suara yang tidak ada jasadnya. Semua tidak tahu itu suaranya siapa. Dari arah rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana suara itu? Jadi cara memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh suara ini. Ighsilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabah. Ketika mereka sahabat Nabi ini berselisih bagaimana memandikan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kemudian pakaiannya dibuka seperti jenazah yang lain? Tiba-tiba mereka ngantuk, ketika ngantuk mendengarkan suara setengah mimpi setengah tidak. Isi suara tersebut adalah lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pakaiannya masih ada, siramkan airnya di atas pakaiannya. Faghasaluhu alaihi qamisuh. Kemudian para sahabat Nabi memandikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pakaiannya ada dan airnya disiramkan di atas pakaian. Yasubbunal ma'a fawqal qamis. Kemudian mereka menyiramkan air di atas gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yudallikunahu bil qamis duna aydihim. Kemudian mengusap-usap jasadnya Nabi dengan gamisnya, bukan langsung dengan tangannya. Ya. Itu adalah ketika wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua orang bingung bagaimana mengurus jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selama ini ditakzimi, orang yang selama ini diagungkan, orang yang selama ini dimuliakan, diistimewakan.
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, apakah harus sama cara mengurusnya? Disamakan tidak mungkin, tidak disamakan tapi caranya bagaimana? Kemudian itulah diberitahu oleh suara yang muncul dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي سقط عن راحلته فمات يغسله بماء وسدر وكفنوه في ثوبين عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا الحديث أكن إن حديث rawahu meriwayatkan akan hadis ya Pak Ahmad, Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud. Al hadits rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Jemaatan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin. Allah jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat dan barokah. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang saleh dan salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka wa darasnahu anta qabalana wa anta ruddahu alayna illa hajatina ilayh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa'i ma'as salama ya amalillah. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.